Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, 5 orang menjadi korban dalam bentrok antara oknum TNI dan Polri di Mamberamo Raya, Papua. 3 anggota Polri meninggal dunia dan saat ini Kodam 18 Cendrawasih maupun Polda Papua sudah menurunkan tim investigasi gabungan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Lima orang menjadi korban dalam bentrok antara oknum TNI dan Polri di Mamberamo Raya, Papua. Bentrokan terjadi di Jalan Pemda 1, Kampung Kasunaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya. Bentrok berawal dari kesalahpahaman antara oknum anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan atau Pamrahwan Yonif 755 Kostrat dengan anggota Polres Mamberamo Raya. Insiden ini membuat 3 anggota Polri meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka tembak. Seluruh korban dievakuasi ke Kota Jayapura, kemudian dibawa ke RS Bayangkara, Polda Papua pada Minggu malam. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau bersama Pangdam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab turut serta dalam rombongan tersebut. Rencananya ketiga jenazah akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Kemudian rencana besok akan diberangkatkan 3 jenazah kita kembangkan untuk Merauke, satu ke wilayah Merauke, tapi tidak jauh juga dari Merauke. Ini masih menggunakan pesawat, yang masih wilayah Merauke. Ini yang rencana terus menunjukkan bahwa kita di TNI Polri tetap solid untuk bagaimana membangun, mengawal pembangunan di Mamberamo. Kami juga berharap kepada seluruh rekan-rekan polisi dan TNI di mana saja tetap harus solid untuk mengawal pembangunan nasional di negeri ini. Terus kemudian rencana besok ketiga jenazah akan diberangkatkan. Setelah itu Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam akan berangkat ke Mamberamo. Namun sudah diawali tim yang melaksanakan tim investigasi untuk melihat apa tentang yang ada di Mamberamo ini, itu dari Danrem dan Dandim dan dari beberapa hubung TNI yang ada di sana, dari kepolisian Kabid Propam, dari intel, kemudian dari intel dan Kapolres yang ada di Mamberamo. Saat ini, Kodam 17 Cendrawasih maupun Polda Papua sudah menurunkan tim investigasi gabungan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan.